viral di media sosial kisah seorang wanita dilamar oleh mantan kekasihnya. Cerita tersebut dibagikan oleh pemilik akun TikTok @jupitapinky, dilansir dari GridHot pada Sabtu 18 Juni 2022. Pemilik akun bercerita tentang kedatangan mantan pacarnya ke rumah. Tak sendirian, rupanya lelaki itu datang membawa kedua orang tuanya dengan niat untuk menikahi pemilik akun. Ia merekam seorang lelaki yang duduk di ruang tamu bersama dengan kedua orang tuanya serta anggota keluarga di rumahnya. Mereka tampak asyik mengobrol dan terlihat akrab. Pemilik akun mengaku bahwa ia berusaha untuk move on dari mantannya selama 8 tahun. Namun tak disangka, lelaki itu akan menjadi orang yang dinikahinya. Unggahan yang telah dilihat sebanyak lebih dari 1,7 juta penayangan dan disukai sebanyak lebih dari 190.600 kali oleh sesama pengguna TikTok itu pun menuai beragam komentar.